Wajib banget aku menggunakan rangkaian skincare aku dulu, seperti serum, moisturizer, dan sunscreen. Seperti biasa, kalian wajib banget bersihin dulu muka kalian. Kita lanjut ke bagian serumnya. Ini mau hampir habis guys, tuh, dikit lagi. Serumnya udah meresap, dilanjut pakai moisturizer supaya muka kalian itu tetap lembab ya. Jadi make upnya itu lebih nempel sempurna, gak gampang nge-crack ataupun cakey. Kemudian pakai sunscreen. Wajib banget pakai sunscreen supaya muka kalian itu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung, supaya kulit kalian itu nggak cepet gosong. Sambil nunggu ngeset rangkaian skincarenya, pakai pensil alis dari Si Make Up yang warna dark brown. Sudah satu paket sama eyebrow mascara, kayak gini nih. Ini pensil alisnya. Panjang produknya cuma segini aja guys. Di sisi sebelahnya lagi ada spoolie brush dan ada maskaranya juga. Maskara eyebrow. Bener-bener kecil, imut, lucu banget gitu ya guys. Dan warnanya ini dark brown ya yang aku pakai. Dalam satu packaging kalian dapetin 3 produk sekaligus. Ada pensil alis, brow mascara, dan spoolie brush. Bener-bener mantep banget. Jarang banget loh guys pensil alis ada brow mascaranya. Pertama aku pakai brow mascara. Warnanya pas banget di bulu alis aku guys. Terus dia juga ngasih efek ada rambut-rambut halusnya itu lebih ketara. Dulu aku pakai brow mascara itu kayak gak ngepek sama sekali guys. Kalau ini itu kayak lebih nyata, lebih kelihatan banget serat rambut alisnya guys tuh. Ini mah tinggal diratain pakai concealer udah jadi, nggak perlu dibingkai lagi sama pensil alis guys. Hasilnya juga bener-bener waterproof banget. Kerasanya juga beda pas diaplikasikan si brow mascara ini tuh kerasa beda banget guys. Kayak lebih ada lemnya gitu loh guys. Aku rapihin pakai spoolie brush. Rapihin alisnya pakai liquid concealer dari Wardah yang lightening. Dan aku mau pakai aplikator lain. Pakai brush yang flat kayak gini supaya gampang banget diaplikasikan. Alisnya udah jadi, semoga rapi, dan kita lanjut aja ke bagian complexion. Dan hari ini tuh aku nggak pakai complexion yang tebel-tebel banget, semacam cushion, foundation, ataupun sejenisnya. Dan aku cuman pakai bedak aja guys. Pakainya bedak dari Si Make Up yang Twig Cake, yang acne. Ini hasilnya smooth banget, bisa nge-cover bekas jerawat. Packagingnya kayak gini guys, jadi dia itu bener-bener polos banget di pinggirannya. Packagingnya setipis ini, warnanya bener-bener smooth banget. Di bagian sampingnya ini tuh bener-bener polosan, nggak ada tombol pembukanya. Tapi kalian nggak usah bingung, karena dia sudah ada magnetnya, cuman diginiin aja dia langsung kebuka kayak gini guys tuh. Pas ditutup dia ngeklik sendiri guys kayak gini. Meskipun tipis di dalamnya juga dia tetap ada sponsnya. Menurut aku sih lebih gede tempat sponsnya ya dibanding si Twig Cake-nya. Bener-bener tipis banget ya Twig Cake-nya guys. Affordable banget sih di harga segitu, cuman 70 ribuan aja kalian udah dapetin Twig Cake sebagus ini. Bisa mengcover bekas jerawat, kemerahan, dan tetap aman dipakai untuk kulit berjerawat ataupun oily skin. Pakai seri yang Castor Hook, langsung pakai aja si make up-nya. Jadi katanya dia itu bener-bener ngecover bekas jerawat ataupun kemerahan gitu guys. Pas di blend kayak gini, dia tuh smooth banget. Ini ada bekas jerawat aku muncul karena aku lagi datang bulan, jadi aku mau pakai di sini. Wow. Langsung ketutup guys, kemerahannya juga langsung hilang seketika tuh. Tanpa pakai concealer ataupun foundation ini langsung gitu guys ketutup. Biasanya aku pakai khusus untuk jerawat itu di hari-hari menstruasi aku aja guys. Ini bisa aku pakai saat menstruasi semulus apapun muka. Kalau lagi menstruasi pasti ada aja jerawat yang timbul. Guys, coba lihat. Ini benar-benar ke-cover banget tanpa concealer, tanpa foundation. Ini hasilnya medium to full. Bisa kalian lihat perbandingannya, hasilnya benar-benar smooth, ringan, flawless, non-comedogenic. Aman banget dipakainya, tidak menyumbat pori-pori ya. Dan kulit wajah yang berminyak ini tuh ketutup dengan sempurna guys. Wajahnya jadi no minyak-minyak, no hinyai-hinyai. Ini aman banget bisa dipakai untuk makeup sehari-hari. Oh iya, Twig Cake ini selain bagus banget untuk kulit berjerawat dan bisa menutupi kekurangan di wajah kita, dia juga waterproof. Pakai lip tint dari Si Make Up yang warna Peach Strudel. Sekalian aku aplikasikan dijadiin cream blush. Twig Cake-nya nggak geser-geser guys, meskipun di blend bener-bener kenceng banget nih guys, nggak geser sama sekali. Wow, mantep banget ya. Sekalian aku pakai lipstick. Supaya nggak terlalu kontras si lipsticknya, aku mau tambahin pakai Twig Cake. Kasih sedikit juga di bagian kelopak mata supaya ada merona-meronanya. Tambahin sedikit eyeliner. Bulu matanya dijepit dulu dan kasih maskara supaya hasilnya lebih cetar. Jangan lupa dikasih di bagian bawah matanya. Set pakai setting spray dari Si Make Up supaya hasilnya lebih flawless dan tahan lama seharian. Aman dipakai untuk kulit berjerawat ataupun kulit normal. Kalau aku pakai setting spray kayak basah diguyur air gini guys tuh.
supaya hasilnya lebih kekunci lagi gitu si makeupnya. Meskipun tanpa complexion, tapi tetap harus awet ya si twig cake-nya, tanpa geser sama sekali nantinya. Meskipun berkeringat ataupun berminyak, ini kebantu banget sih guys, setting spray-nya. Dan hari ini tuh aku nggak pakai soft lens ya, jadi cuma segini aja. Bisa dipakai untuk acara bepergian, hangout bareng teman kalian, ataupun nge-mall ya guys. Kurang lebih kayak gini hasil makeup look aku. Semoga kalian suka dan menginspirasi kalian semua saat hangout nanti. Dan di next video bikin konten apa lagi ya? Komen di bawah.